kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor dengan sejumlah peserta sebanyak 16 orang hadir membantu pelaksanaan pembangunan Masjid At-Taqwa. Pusdiklatnas Gerakan Pramuka memohon bantuan kepada para pelatih pembina pramuka, khususnya kepada para pramuka pembina, untuk hadir bersama-sama membangun Masjid At-Taqwa. Kami atas nama pribadi dan pimpinan mengucapkan terima kasih banyak ya sama kakak-kakak dari Bogor atas partisipasinya telah ikut andil dalam pembangunan masjid. Hanya Allah yang bisa membalas. Terima kasih dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022, bertepat dengan peringatan Hari Isra Miraj, Koran Bogor Barat memperingati Hari Isra Miraj secara virtual. Acara yang dibuka dengan Kak Nur Nawali selaku Sekretaris Kuarcup Kota Bogor ini diikuti oleh kurang lebih 60 orang peserta. Pada acara ini juga diisi oleh Kak Sugeng yang membawakan tema pentingnya kita memperingati Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Vita Arha dari TV Pramuka melaporkan.